Kali ini kita mau review ini lor, review singkat ini ya lor ya, untuk Android Orca seri ADR9988. Nah ini lor, seperti ini lor. Nah ini ada USB, layarnya udah IPS, AUX, RCA out, support GPS, radio, MP3. Untuk output speakernya 4x50W. Udah MP5 ini lor ya, udah support MP5. Nah seperti ini lor, kita buka sama-sama ya lor ya. Nah untuk dalamnya ada apa aja ini lor. Tentunya power supply. Terus ini buat radio. Ini power supply-nya. Untuk kabel-kabelnya nanti bisa saya kasih link di atas fungsinya. Terus ada output RCA seperti ini. Terus rear kamera untuk kamera parkir, brake detect, antena penguat GPS seperti ini. Terus slot USB ada 1, 2 slot USB nya ada 2. Nah tentunya dengan ini lor, yang paling utama nah Android nya ini, head unit nya double DIN seperti ini. Jangan lupa kalau beli elektronik apapun kita lihat segelnya, harus masih segel ya lor, takutnya nanti kalau servisan seperti itu ya lor ya. Oke, ini untuk head unitnya seperti ini, nanti kita cobakan, kita nyalakan langsung di mobil, kita pasangkan nanti lor ya. Oke ya lor ya. Lalu ada ini kartu garansi seperti ini, masih kosong. Terus ada lagi buku petunjuk pengoperasian, jadi cara-cara mengoperasikan head unitnya seperti apa nanti. Nah seperti ini ya lor ya, nanti kita langsung review aja, kita pasangkan di mobil nanti lor seperti apa menunya. Terus ada lagi ini bracket, nanti kalau bracketnya yang asli tidak bisa dipakai, nanti pakai yang ini lor ya, buat ngakali ini lor, seperti itu. Ini menunya, untuk menunya head unit Orca ada menu YouTube. Nah, seperti ini lor ya. Terus menu utama. Menu utamanya seperti ini untuk aplikasinya. Nah, aplikasinya untuk aplikasi seperti ini lor. Nah, cukup lengkap ini lor. Ya lor ya, review itu ada speedometer atau kilometer seperti itu lor. Ya, review singkatnya cukup sekian ya lor ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.